Halo adik-adik, ketemu lagi di Nauna TV. Belajar yang asyik. Halo ayah bunda, bapak mama, dimanapun berada. Tahukah kita makna dari PEGI pada setiap aplikasi di Google Play Store? Ada PEGI 3, ada PEGI 7, 12, 16, dan 18. Kalau kita download aplikasi di Play Store, pasti kita akan melihat PEGI di bawah setiap judul aplikasi yang ada. Di sini ada PEGI 3. Kemudian ada PEGI 7, kemudian ada PEGI 12. Nah, sekarang kita bahas apa itu PEGI. Oke, PEGI menurut Wikipedia adalah Pan-European Game Information. Jadi ini adalah sistem rating yang digunakan oleh instansi untuk memberikan konten-konten yang sesuai dengan umur kita masing-masing ya. Apa itu makna dari PEGI yang ada di setiap aplikasi? Kita mulai dari PEGI 3. PEGI 3 ini adalah aplikasi yang cocok dan aman untuk anak-anak di bawah 5 tahun atau bisa dimainkan oleh segala umur, mulai dari anak-anak sampai dengan dewasa. Seperti permainan pada Tom, Talking Tom, Gold Run, ini adalah aplikasi yang memiliki PEGI 3, artinya semua anak-anak dan semua orang ini bisa memainkannya. Dan konten dari aplikasi PEGI 3 ini tidak mengandung kekerasan maupun adegan-adegan kedewasaan, jadi semua khusus disetting untuk anak-anak. Kita lanjut ke aplikasi di PEGI 7. Aplikasi ini cocok untuk anak-anak yang berusia 7 tahun ke atas. Kenapa? Karena mengandung sedikit suara-suara yang menyeramkan maupun suara-suara yang menakutkan. Kemudian selanjutnya ada PEGI 12. PEGI 12 ini aplikasi yang cocok untuk anak-anak yang berusia 12 tahun ke atas. Karena mengandung sedikit suara-suara menyeramkan, menakutkan, kekerasan pada karakter-karakter atau pada manusia, mungkin sedikit ada tayangan buka-bukaan, dalam hal ini mungkin karakternya memakai bikini atau memakai celana pendek, dan ini perlu kita perhatikan lebih detail apakah permainan itu cocok untuk anak-anak di negara kita. Ini yang perlu kita perhatikan dengan betul. Kemudian ada PEGI 16, aplikasi yang cocok untuk anak-anak berusia 16 tahun ke atas. Ini mengandung sedikit kekerasan, baik itu pada karakternya maupun karakter manusia, dan ada sedikit tayangan buka-bukaan, dalam hal ini mungkin bikini dan sebagainya, dan ada adegan dewasa, misalkan ciuman atau permesraan. Dalam hal ini masih dikontrol oleh adegan-adegan dewasa yang masih wajar di negara-negara tertentu, yang mungkin tidak wajar di negara kita. Kemudian mengandung aktivitas kriminal seperti penembakan, pencurian, memakai rokok, atau memakai obat-obat terlarang. Dan ini perlu sangat kita perhatikan apakah konten-konten aplikasi yang kita download ini cocok untuk anak-anak kita. Dan yang terakhir adalah PEGI 18. PEGI 18 ini memiliki adegan-adegan yang sangat realistis dan mungkin menjijikkan bagi kita yang tidak terbiasa melihat adegan-adegan tersebut. Misalkan pembunuhan, percinta suami istri, dan ini sangat-sangat perlu kita perhatikan. Kemudian perlu kita protek bagi anak-anak kita yang masih di bawah usia 18 tahun. Karena aplikasi ini hanya khusus untuk anak usia yang di atas 18 tahun. Mungkin di kalangan kita, anak usia 18 tahun masih belum bisa mendownload aplikasi ini karena belum cukup umur. Mungkin di negara lain sudah bisa mendownload aplikasi ini. Oleh karena itu, ayo lindungi keluarga kita dengan proteksi aplikasi pada Play Store dengan mengaktifkan kontrol orang tua, klik setting, kemudian klik kontrol orang tua, aktifkan kontrol orang tua pada Play Store kita. Silahkan lihat video berikutnya untuk bagaimana cara mengaktifkan kontrol orang tua pada Play Store, pada Google Play Store yang kita punya sebelum kita memberikan perangkat kita kepada anak-anak kita maupun saudara-saudara kita yang masih belum cukup dewasa.